teman-teman. Halo teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman. Yuk baca pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Senin 3 Januari 2022. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17 dan bukan ayat 23 sampai 25. Bersama Bening, bersama Farnia, bersama Tisha di Salatiga. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya menyapa Anda sekalian dengan mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua senantiasa bersuka cita dan bergembira di dalam kehidupan kita, dan Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan Bunda kita juga menjaga dan melindungi kita lewat doa-doanya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang adalah penyembuh bagi mereka yang sakit dan terluka telah hadir di tengah-tengah kita dan di dalam hati kita masing-masing. Pandemi COVID-19 telah kita alami selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu pula telah banyak kepedihan yang kita alami karenanya. Kepedihan karena situasi yang serba dibatasi. Kepedihan karena beban hidup yang makin berat akibat dampak sosial ekonomi dari pandemi. Serta kepedihan hati yang lain yang mungkin tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata, namun membekas dalam hati kita. Bila anak sedih, silahkan didekap. Sesekali boleh juga dicium. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi dan tinggal di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menyerukan pertobatan dan dia berkeliling untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Maka di sini jelas Yesus bukan hanya menyembuhkan secara fisik tetapi juga menyembuhkan secara rohani. Kita telah dan tengah merayakan Natal, sebuah perayaan sukacita karena Tuhan lahir di dunia. Tapi lebih dari itu, dia juga lahir di hati kita masing-masing. Untuk itu kita tidak perlu malu untuk mempersembahkan hati kita yang sedang terluka, mempersembahkan hati yang letih karena segala beban hidup selama masa pandemi ini. Justru dalam keadaan seperti itulah, Yesus mau lahir di hati kita. Dia ingin menyembuhkan luka-luka hati kita, dan bahkan dia ingin mengubah hati kita seperti hatinya. Umurnya baru menginjak ke-8. Kemanapun pergi, tak pernah kesasar. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Pertanyaannya adalah, maukah kita disembuhkan? Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dia amat mengasihi kita, namun kasihnya itu adalah kasih yang memberi ruang dan bukan mengekang. Dia selalu memberi kebebasan untuk kita bertobat dari cara hidup lama, cara hidup yang nyaman dalam luka-luka dosa, atau tetap tinggal dalam dosa, mengeluh setiap hari, namun tidak ada aksi untuk bertobat. Jangan pernah malu bertanya. Sebaiknya kurangi perdebatan. Yesus mengawali pengajarannya dengan menyerukan pertobatan.
Hari ini Tuhan mengajak kita untuk membuka hati agar dapat disembuhkan oleh-Nya dari segala kepedihan yang kita alami. Biarlah Tuhan masuk dan tinggal di hati kita yang penuh luka agar kita mendapat kesembuhan. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan selalu hadir di hati kita semua. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Kasihnya semakin nyata dalam hidup kita. Salam Seroja, sehat rohani dan jasmani.